Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kali ini kita akan tunjukin check sound dari anak Medan ya teman-teman ya. Jadi di sini kita lagi bertamu di rumah teman ya. Ini di Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan teman-teman ya. Nah kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit sebelum melakukan check sound ya. Ini pul rakitan ya, ya Om ya. Iya Om. Jadi di sini kita hanya memakai satu power ya, satu power tuh untuk sub-nya aja, yaitu kami memakai sama kayak 12 inci. Jadi ini ya udah 10-an sih kalau dibilang. Oh, 10-an ya. 10-an. Itu jebol kenapa ya? Ya, emang kemarin saya Om ngerakitnya agak. Oh, ini barbar juga ya. Jadi ini insyaallah kalau kita gaspol ya bisa lah. Udah bisa ya. Itu powernya? Ini powernya itu kita memakai trapo 5 ampere besar Om, 5 ampere besar CT32 dengan driver platinum. Platinum ya. Resistor Toshiba 2SC 5200. 5200 ya. Baru saya memakai elpon itu sebenarnya elpon copotan juga Om ya. Elpon copotan ya, tapi ori ya. Ori Om. Ori. Oke sip, cinta ori. Dari komponen driver lain juga itu dengan mikro yang kecil Om, tapi saya memakainya banyak gitu, renten gitu kecil. Oke. Voltasenya 63 volt. 63 volt. Oh, itu power berapa apa ya? Berapa volt ya? Voltasenya berapa volt Om? Voltasenya kalau output dari ilkunya Om, dari semua itu saya ukur kemarin itu sekitar 42 volt. 42 volt. Ya. Ke driver. Oke, kita akan lihat dulu ke aksesorisnya ya. Nah di sini pakai mixer apa ini ya? Ini saya memakai mixer Betavo tapi tipe lama Om ya. Oh ini Betavo ya? Betavo. Berapa channel nih? Ini sekitaran 4 channel. 4 channel. Betavo 4 channel. Ini untuk bluetoothnya, tapi bluetoothnya sudah nggak bisa hidup lagi. Cuma ini sih, dan memakai mic wireless ya Om ya, untuk mic tipe BBS. BBS ya. Kalau ini dia micnya ya. Ini Om. UHF ya, UHF. Ini harga mic-nya lebih mahal daripada harga mixer-nya. Mic-nya sekarang kalau kita cari itu harga udah sekitaran 3 jutaan. Oh, mic ini 3 juta ya? Mic wireless nih, Om. Sekarang ya harganya, Om. Dulu harganya masih 1,5 gitu. 1,5. Dan power kita memakai 2 power ya, Om. Satu sama satu lagi. Ini power aktif ya. Sih, Om. Oh, itu power aktif ya. Power amplifier lah ya. Amplifier lah Om. Ini kita pakai. Oh, sekarang kita ke sini dulu ya. Ke box-nya. Nah, itu box yang paling atas itu box apa? Ini sebenarnya Om saya buat box CBS ya Om ya. Cuman karena 6 inci, jadi ini saya buat untuk box vokal Om. Oh, box ini vokal. Ini tipe CBS ya, skemanya seperti ini. CBS ini. Cuman karena hanya 6 inci, jadi saya buat ini sebagai speaker vokal. Oke. Ini sama 6 inci juga, ini tweeter. Itu plus ada tweeternya, tapi tweeternya agak barbar ya. Seperti ini. Enggak pakai custom deh ya. Enggak pakai custom lagi. Belum ada. Emang ini kreatif ya. Oke, udah dilihat semua spesifikasinya, udah dijelaskan. Mungkin kita akan langsung aja nih ya. Kita dengar dulu kegarangan dari power ini. Oke. Kita akan cek sound teman-teman ya. Jadi jangan di skip videonya. Kita akan mulai pilih-pilih lagu yang enggak copyright ya. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, kita udah ngambil posisi yang bagus ya, teman-teman ya. Di situ operator kita udah siap sedia ya. Nah, ini operator ngecek-ngecek dulu tuh gerak deh. Iya, jadi karena gitar jadi dia gerak. Oke, sip. Jadi kita tes dulu untuk mikrofon ya, kita tes dulu mikrofon. Gimana mikrofonnya ya? Oke, satu cek dicoba. Satu cek one dicoba. Oke, teman-teman, udah terdengar jelas ya, teman-teman ya. Oke. Efek udah bagus ya. Ini kelas rumahan tapi udah kayak kelas hajatan ya, Om ya. Iya, Om ya. Bisa lah Om kalau dibilang. Nah ini berawal dari hobi ya Om bangunnya ya. Berawal dari hobi. Ini kita coba lagi ya. Oke teman-teman. Cek, one, cek.
Nah teman-teman, jadi untuk cek sound yang lebih jelasnya ditunggu aja part 2 ya teman-teman. Kita akan cek sound di luar. Ini berhubung udah sore juga, makanya lusa atau besok kita akan buatin video cek soundnya. Tapi kali ini kita akan cek sound di rumah dulu ya teman-teman ya. Oke om, kita lanjut hidupin musiknya om. Sakit om dada. Kasian om tadi tetangga datang. Oh. Rumah. Aduh ini jujur. Sesak dada teman-teman. Gila ini. Aduh, ini box apa ini ya? Ini miniskop ya? Ini sebenarnya sih mau saya buat miniskop, cuman ini boxnya dari bekas juga ya om ya. Ini ini sobot om. Jadi sobot ya? Sampai kayak gini loh om, dengan getaran om hancur. Bentar aja tinggal nunggu terbuka em. Dipaksa terus ya om ya. Tapi ini memang gelar ya teman-teman ya. Aduh ini kalau bagi teman-teman pemula ataupun teman-teman yang suka dunia sound system nih boleh belajar nih sama om kita nih ya. Ini operator nih. Ini operator juga. Operator sound system sekaligus sound engineering teman-teman ya. Mau konsultasi sama beliau juga bisa ya. Ataupun di kolom komentar ya teman-teman. Ini menghabiskan dana berapa om ya? Om, ini habis semua total berapa nih? Ini ya karena semua rakitan
500.000 loh. Oh, 500.000 semua ini om. Waduh, bener aja om, ini masa 500.000 nih. Karena semua speakernya om speaker bekas ya, dari bekas punya keyboard, jadi pada nggak dipakai dikasih sama saya gitu. Jadi saya cuma ganti sepulnya doang. Dan ini saya pun bekas semua sih om sebenarnya, jadi saya rakit ulang aja gitu. Waduh, ini emang berkreatif ya teman-teman ya. Jadi ya, sangat patut dicontoh lah buat teman-teman sound engineering. Oke, ditunggu aja video check sound yang lebih menarik lagi ya teman-teman ya. Kali ini kita akan udah dulu ya teman-teman. Kita akan next ke video selanjutnya. Kita izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.